Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang dasar pembagian waktu di dunia dan di Indonesia. Ya, kita mau bahas tentang hal ini dulu. Dasar pembagian waktu di dunia. Seperti yang kita ketahui, anak-anak, bahwa bumi ini memerlukan waktu 1 kali 24 jam untuk berotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya, mungkin di pelajaran sains kamu sudah pernah belajar. Ya, atau akan belajar nanti ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa bumi itu berotasi, berputar pada porosnya selama 1 kali 24 jam. Itu dulu dipahami, ya. Yang kedua, rotasi penuh bumi selama 24 jam itu ya sebesar 360 derajat pada sumbuhnya, ya. Mengapa 360 derajat? Ya, karena kita tahu sendiri bahwa bumi itu bulat. Ya, berbentuk seperti lingkaran, ya. Nah, kita tahu sudut keliling lingkaran itu adalah sebesar 360 derajat. Nah, jadi rotasi bumi penuh itu sebesar 360 derajat selama 1 kali 24 jam. Nah, di sini dulu konsepnya harus dipahami. Kemudian, setiap 1 jam bumi itu berputar sebesar 15 derajat. Dari mana dapatnya 15 derajat? Nah, tadi kan keliling lingkaran, ya, rotasi penuh bumi itu berputar itu kan sebesar 360 derajat selama 24 jam. Ya, jadi 360 dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Ya, jadi setiap 1 jam itu bumi itu berputar 15 derajat, anak-anak. Nah, tidak terasa memang bumi berputar ya, tapi kita bisa melihat ada matahari, ada siang dan malam. Ya. Nah, nanti ketemu lagi siang, ketemu lagi ya. Jadi setiap 1 jam bumi itu berputar 15 derajat. Ya, kamu lihat pandang di langit. Ya, langitnya berbeda-beda ya. Awannya berputar ya. Nah, jadi di situ menandakan bahwa bumi itu berputar. Ya. Jadi dapat 15 derajat dari 360 dibagi 24 jam, ya. Nah, dari situ kita memperoleh pengetahuan bahwa di seluruh dunia itu dibagi menjadi 24 jam dengan luas masing-masing 15 derajat garis bujur. Ya, jadi setiap 15 derajat garis bujur bumi berputar 1 jam, ya. Berarti perbedaan waktu di dunia itu ada 24 jam. Ya. Nah, dari sini sudah paham ya konsep pembagian waktu. Dasar pembagian waktu di dunia berarti ada 24 jam. Ya. Jadi waktu di dunia ini yaitu ada 24 jam berbeda-beda. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu peta ini ya. Jadi ini dia garis bujur ya. Jadi keliling sudut keliling lingkaran itu 360 ya. Jadi setiap 15 derajat berputar yaitu 1 jam. Nah, sekarang kita ke pembagian waktu di Indonesia. Ya, kita lihat dasarnya dulu ya. Letak astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, kemarin kita sudah bahas ya bahwa yang berfungsi untuk menentukan waktu itu adalah garis bujur.
ya, bukan garis lintang. Ya, jadi kita fokus di angka garis bujur. Kita lihat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, selisih dari sini adalah 46 derajat bujur timur. Jadi Indonesia itu terbentang sejauh 46 derajat bujur timur. Dari sini kita bisa menebak ya anak-anak ya. Karena tadi kan setiap 15 derajat itu perbedaan waktu 1 jam. Berarti kalau 46 kita lihat ada 3. Ya, sebenarnya ada 3 koma-koma cuman kita bulatkan ya, pembulatan jadi 3. Oke, dari sini harus paham dulu, ya. Jadi dapatnya 46 dari mana? Nah, dari selisih 95 sampai 141, ya. Supaya lebih paham lagi kita lihat peta berikut ini. Kita lihat Indonesia itu terbentang 95 derajat bujur timur sampai 141. Nah, kalau di sini dikurangin berarti selisih 141 ke 95 itu berarti Indonesia dari sebelah kiri Mosmis Ibet ini sampai sebelah kanan itu terbentangnya sejauh 46 derajat bujur timur. Ya. Tadi dikatakan setiap 15 derajat perbedaan waktunya 1 jam. Oke, anak-anak ya. Semoga paham ya di sini. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu berdasarkan selisih ya, bentang bujur timur sejauh 46 derajat itu dibagi 15 derajat. Jadi perbedaan waktu di dunia itu adalah 24 jam sedangkan di Indonesia 3 jam. Ya.